Beginilah suasana puncak perayaan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia HUT ke-79 TNI di Korem 011 Liliwangsa Losmawe Aceh Sabtu 5 Oktober kemarin. Setelah upacara HUT TNI, semarak perayaan diwarnai konvoi keliling kota Losmawe. Terlihat antusias warga bersama anaknya dipersilakan menaiki kendaraan tempur alutsista taktis milik TNI. Sejumlah warga mengaku senang bisa melihat hingga menaiki kendaraan tempur Panser Anoa dan kendaraan taktis TNI lainnya. Selain sejumlah anak masyarakat, sejumlah pejabat TNI Polri dan Porkopimda Aceh Utara dan Kota Losmawe turut menaiki kendaraan tempur alutsista TNI. Bahkan masyarakat dan anaknya rela mengantri untuk bisa naik kendaraan taktis TNI. Sejumlah anak-anak itu terlihat senang. Dari antusias, mereka berharap di HUT TNI yang akan datang agar lebih meriah lagi dengan berbagai alutsista seperti Silang Monas, Jakarta. Sementara itu, pelaksanaan upacara peringatan Dirgahayu TNI digelar di Satuan Korem 011 Liliwangsa Lapangan Jenderal Sudirman Korem Losmawe. Upacara dipimpin oleh Komandan Korem 011 Liliwangsa Kolonel Infanteri Ali Imran. Terlihat masyarakat dan sejumlah anak sekolah bergembira menyaksikan konvoi berlangsung. Yeah.